Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh lagi berantem gini, coba ingat dulu tuh masa-masa kalian pacaran. Dia coba ingat. Dia, yang melet gua dia. Coba ingat ada anak di antara kalian. Eh bang, gua sama dia boleh mantan ya. Tapi untuk menghasilkan, no. Gua juga, lu juga mau sama gua lantaran gua dijodohin sama bapak lu. Dilantar jodohin juga karena bapak gua punya utang sama lu. Beri-beri-nya gua tinggalin gara-gara gua mau sama lu. Kok gak boleh galak sama anak, petong. Sayang, salim sama mak, salim. Anak gua si petong ganteng ya, kayak bapaknya. Enggak kayak gitu bang, lihat mukanya, sampai luntur bang. Luntur, gimana luntur, orang ini make up gua kagak hilang-hilang. Udah lu kenapa sih pada berantem aja lu? Saya kan ngamen biasa di sini pak. Ini gendang apa gitar? Kenapa gendang ada senarnya? Lu gimana? Apa nggak tahu? Apa namanya itu? Gendangtar. Gendangtar, gendang sama gitar. Tadi kok lo gebuk nggak lo petik? Petik tadi. Petik emang mengalap rambu buah-buahan. Saya kan biasa ngamen di sini, Pak. Pak, kita kan sebelumnya kita udah tekan kontrak, Pak. Sebelumnya saya udah WhatsApp Bapak. Saya... Lu orang baru, gua udah sering di sini. Ya udah masih kecil gua udah ngamenin. Sekarang lu bilang baru. Lu bilang gua baru, enak iya. Aja. Sebelum lu nongol gua duluan di sini. Oh iya dong. Di sini dia duluan, lu baru. Baru. Tapi kan lu juga katanya akan pindah ke sini. Ah, katanya lu mau. Enggak, tadi enggak. Di backstage tuh ngomong sama gua mau. Enggak salah lagi, gua bakalan kemari. Ah,
Eh, lu mendingan di sini. Kalau di sini berasa ngelawak, di sana gimmick-gimmick. Iya, Pri. Beneran sini. Kita tuh pintar. Lu lihat, lu mainnya lepas ngelawak karena ini lawak. Kalau di sono datang habis iklan. Habis iklan. Itu lu tahu. Itu lu ngasain. Oh, di sini gua bener. Oh, di sini gua bener-bener nyari duit. Nah, berasa lu. Di sini tuh kita bener-bener cari bener-bener yang bikin pinter. Iya. Nah, di sono lewat dong, gimana mau pinter? Udah lo, pergi lo semua lo. Berisik aja lo di rumah gue. Kita udah nyanyi. Kita udah nyanyi. Enggak. Tapi harus bagi duit dulu dong. Bayar dong. Barangan. Sayang-sayang suara gue udah gue keluarin. Nah iya, kita udah beberekan di sini, enak aja. Dia belum pernah tahu, suara gue udah diterekam di mana-mana. Direkam? Iya. Direkam di mana? Diterekam. Oh, diterekam, direkam dong. Yaudah, lo tadi udah ngamen. Udah ngamen. Mau gue bayar? Bayar dong. Ini ambil sendiri. Ih. Ambil. Jangan lu. Udah pergi lu. Eh, lu gak usah so bagus suara lu. Sini gua kasih tahu ya. Suara lu jangan so bagus. Anak gue suaranya bagus. Ih. Dia lagi ada pacarnya sekarang. Banggain anaknya. So banget. Nih gua panggil nih anak gue ya. Coba, boleh tes. Neng, sini Neng, Tom. Oh. Ini anaknya. Sayang. Iya. Papa kamu yang itu ya? Kok tahu? Bukan ngerayu, Marni. Nanya. Nah kan biasanya kalau ngerayu papa nanya. Kamu gitu kan, papa kamu diawalin papa kamu. Nah ini nanya. Iya. Yeah. Ini papa kamu. Saya papa kamu. Emangnya. Pantes kaya, Pak. Tahu dari mana? Miara beginian. Siapa? Gua katanya kaya karena miara lo. Musrik, Pak. Anak obatnya. Oh, dikata tuyul kali ya. Dia bukan penampakan tahu di sini. Tuh, apaan? Oh. Tapi wak-wak. Ini ibu kamu nih. Ini yang modelnya kayak kue subuh, ibu kamu. Ih, kue subuh. Kan lu pikir gua anuan, gembong. Eh, jangan sok ganteng lu, karpet tanggung. sini lu. Karpet panggung diinjak-injak lagi. Jamur teri di atas atap. Cakep. Wow. Makan lalap daunnya sukun. Cakep. Sapri lu jangan sok cakep. Muka lu gelap kayak kamar dukun. Balas nih. Paling enak minum sekuteng. Campurin sama gorengan. Cakep. Lu jangan sok ganteng. Hidup lu penuh dengan settingan. Balas lagi. Kadri, kalau di sini berasa ngelawak kan? Balik lagi. Kalau di acara lu nih, kalau di acara lu tiap hari masak air enggak ada lauk lu. Enggak ada. Ini banyak. Benar. Tiap hari dibedakin. Lu dibedakin lu orang apa kerambol? Oke. Sekarang gua mau tanya sama lu. Sekarang gua mau tanya lu. Apa? Produsernya yang mana? Gua mau tanda tangan gitu. Ya, Neng, dia tadi pada nyanyi suaranya sok cakep. Kasih tau suara lo, Neng. Ini, saya suka sama dia karena suaranya. Tuh. Ya ini juara satu lomba nyanyi antar pet shop ya, sayang. Masih antar pet shop. Guk dong. Aduh, coba gue pengen denger. Aku mau nyanyi lagu yang lagi trending. Coba. Nomor satu. Nah kalau pas tayang mah belum tentu. Oh iya benar. Coba nadanya. Naik. Aku bukan boneka. Bisa kau suruh dengan seenak maumu. Aku bukan boneka. Bisa kau rayu. Kalau kau bosan pergi dan nyamuk. Oh, suaranya enak kan anak gua. Saya punya sepeda di rumah. Bagaimana kalau kamu dagang somay sama saya? Suaranya bagus. Kalau orang suaranya bagus harus memanfaatkan potensi suara. Betul. Kenapa kan dagang pulsa? Tadi sama baik. Udah gini ya, kalian saya kasih challenge. Bagaimana kalian bisa bikin pantun dari kata-kata yang saya berikan. Oke? Okay? Oh bisa dong. Siap. Ya. Yang bisa langsung nyaut isinya ya.
jalan-jalan ke Manado. Cakep. Tidak lupa membeli kerupuk. Kalau kamu mau pakai bando, jangan sampai kamu tikus ruk. Oh apa? Pagi-pagi ke pasar baru, cakep. Sampai sono membeli batik. Ya, jangan lupa matiin air, kalau enggak airnya tumpah. Gak nyambung. Nah itu dia buat apaan? Cari yang ru, amati. Lah aku mau ikutin baik, ono. Dan tadi tete juga sama di sono. Lah kagak ada. Lu main ikut-ikut mulu. Ah lu, si Ade lu, sensi lu, magum tentang gua gak bisa pantun. Lu gak bisa ngerti, gue yang bisa aja. Coba. Coba, sekarang kamu. Malam-malam beli sekuteng. Cakep. Sampai sono sekutungnya tumpah. Sabri, lu jangan sok ganteng. Muka lu kayak pinggiran tempat sampah. Jangan pinggiran tempat sampah, ada kerangnya. Dan gimana? Gimana jadi susah. Oke. Gua tukang pantun aja bingung nih. Sabri ini salah makeup loh. Iya. Apa salah makeup apaan sih? Ih, muka lu begini di makeup kan? Aslinya warna hijau kan? Yap, Sabri ya. Wong main jing wong kan ini pang. Jile lai ke, tu leng ting pa. Gue baru denger. Ulangin lagi. Coba. Contohin. Nih Rina nih. Iya. Pulang Cingwo, Cile Tangfing. Cakep. Cilang Cingwa, Lagin Cungpa. Cakep. Nah, Ucing Se, nama Wong Chi. Cakep. Yang bosan, tegang Cungpa. Iya. Gua di sini kalau enggak bisa berarti enggak jadi di sini dong gua nih. Enggak jadi lo enggak bisa. Lu bisa-bisa banget lu. Masih gitu aja Kak. Ah, gitu aku orang Betawi lu. Mana lu? Nih, gua contohin pantun yang benar ya. Jalan-jalan bisa disebut ngetrip. Cakep. Lihat Sapri dan jerapah makan rumput. Cakep. Artinya itu di depan ada kode dari kreatif ya. Bahwa Sapri sama Alpha disuruh out. Kelain nang nai, kelain nang ke. Kapong nai lai, kapong pong lai, hebe. He, nang kai ha. Sadika. Sabun ka. Tapi enak begini ya. Iya, ya. Jadi kita sekarang udah bisa berduaan. Iya sayang, keluarga tapi, kamu lucu-lucu ya. Iya. Nah, tapi aku punya tebak-tebakan tahu. Ah, tebak-tebakan apa? Apa persamaan kamu sama kopi? Persamaan aku sama kopi? Iya. Gak tahu. Sama-sama gak bikin ngantuk. Ah, kamu. Woi, pacaran baik lu. Kenapa ngopi weh, ngopi nih. Di. Gue dari tadi ngopi nih, ampasnya kagak turun-turun nih romannya. Gimana? Gue dari tadi ngopi, ampasnya kagak turun-turun. Jorokin biar turun. Coba lu minum. Pacaran baik lu. Nih, gue minum nih kalau kagak percaya nih. Didi, jorok ih. Boleh gue scan gak? Gigi lu kayak barcode hitam putih. Jorok ih kok. Makanya. Lu minum kopi ampasnya gak turun, malah harga diri lu yang turun ya, kok. Makanya itu dia. Ini. Empol gak? Lagian lu sih ngopi-ngopi. Tapi lihat masa ampasnya kayak begitu. Makanya kalau mau ngopi harus kopi yang anak muda. Yang ampasnya tuh gak bakalan nyangkut di gigi. Makanya. Punya aromanya juga kreatif. Masa lu kagak tahu? Apa ini itu? Punya ini. Lah, kopi Gilus Mix. Kopi Gilus Mix, kopi hitam Gilus Mix, kopi Gilus Mix, kopi hitam Gilus Mix. Coba aku lihat. Nih. Wah, kopi Gilus Mix. Yeah. Terus apa bedanya sama kopi-kopi lainnya? Oh beda dong, jadi nih ya kopi Gilus Mix ini beda sama kopi lainnya karena ini adalah kopi hitamnya anak muda. Wow. Mendingan langsung aku bikinin aja ya. Iya, mau dong. Nih, jadi penasaran. Cara bikinnya tuh bisa disobek, bisa digunting, pokoknya yang jelas masukkan ke dalam cangkir. Tah gitu, tah abuskan, abus, tah, abeh, yuk. Langsung di...
Kopinya panas, airnya panas? Oh iya dong. Wah. Airnya panas dong. Kalau nggak panas, omelin aja. Kalau nggak panas, ya dingin. Ya kan? Nah, tuh. Mana tuh, Pok? Tadi kopi lu mana tadi? Sumpah lu. Konsep hidung gua aja yang kecil kayak gini, minimalis kayak lubang charger. Kecium, kecium aroma kan aromanya. Tuh lihat bandingin pompul, buset dah. Iya makannya, berantakan banget kayak muka gua. Di jauh banget. Iya, berantakan banget tuh ampasnya. Berarakan. Bukan lagi. Makanya kalau yang ini kopi Gilus Mix. Kalau udah dibikin gini, nah ini siap untuk diminum. Ini buat lu ya, Po ya. Iya. Aku dong. Aku gak sabar nih buat nyobain. Oh, kamu mau? Bentar. Aku ambilin banget. Ya. Bentar. Tuh kayak gini, kopi kok cepet turunnya. Nih, tuh buat kamu. Aku yang ini ya? Ya, ini buat aku. Yuk, kita minum sama-sama. Coba dicium deh, aromanya apa tuh? Wah, aku mencium aroma vanila yang luar biasa. Tuh kan, Mpo apa Po? Kalau Mpo sih nih kayaknya bau aroma-aroma. Pandan gitu. Pandan ya? Tuh iya, kopi Gilus Mix ini punya 3 aroma yang kreatif. Ada 3 varian ya, aromanya ada tadi vanila, ada gula aren, dan ada juga pandan gitu. Tuh, punya aku gula aren. Kita langsung cobain minum ya, yuk, bareng-bareng yuk. Gimana? Enak banget. Dan manisnya ini pas aku minum tuh kayak memanjakan tenggorokan aku gitu. Ampasnya cepet turun dan gak seret di leher. Nah gak seret kan, jelas beda sama kopi lain. Ini kopi yang dibuat khusus ya, ini buat Po Alfa. Jadi namanya kopi Gilus Mix. Nah ini kopinya digiling halus, makanya namanya Gilus. Tuh sehalus cintaku padamu. Udah mah kopi ini ampasnya halus, cepet turun. Jadi pas kita minum tuh gak bakalan ganggu di mulut kita. Kayak tadi lu pada item-item gitu. Iya bener banget. Lagi pula ini pas banget, ini kopi anak muda harus yang kreatif. Kayak gini yang kreatif nih, kayak gini nih. Nanti kamu nemenin aku beli kopi. Ini bisa kali ya buat stok di rumah? Bisa dong, beli aja yang banyak buat stok di rumah. Ya asik, padahal mah modus. Nah jadi ini buat pemirsa yang ada di rumah biar tambah kreatif. Dan juga sayang sama Oprah Van Zappa, kita mau bagi-bagi hadiah ya. Ada 2 juta rupiah. Dan jangan lupa nanti passwordnya kalau kita bilang Torabika Gilus Mix, penelpon silakan jawab kopi hitamnya anak muda gitu ya. Oke langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah sini. Udah masuk nih. Torabika Gilus Mix. Kopi hitamnya anak muda. Oke. Mas. Dengan siapa, di mana nih? Agi di Batam. Oh di Batam. Batam. Oke, pertanyaannya, Po, kasih pertanyaan. Pertanyaannya, kopi anak muda yang memiliki sensasi aroma kreatif adalah kopi Gilus Mix, kopi asmara yang dahulu pernah membara. Hangat bagai ciuman yang apa? Kopi Gilus Mix. 2 juta. Yeay! Dapatkan hadiah 2 juta rupiah, hadiah dipersembahkan oleh Torabika Gilus Mix. Kopi. Torabika Gilus Mix, kopi hitamnya anak muda. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Obra Van Java. Yang dipersembahkan oleh...